fotonya teman-teman. Ini adalah salah satu restoran mahal, tapi katanya recommended karena Mboke juga pernah makan satu kali di sini dan porsinya itu betul-betul banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa makan banyak, kalian juga boleh minta nasinya itu setengah aja, tapi lauknya tetap segitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, jangan lupa juga untuk selalu bagikan video-video saya di aplikasi yang ada di HP kalian. Lanjut langsung saja. Kita sudah pesan, ini adalah nasi iga bakar. Kalian bisa lihat porsinya itu mantul ya seperti ini, dan di sini ada pete. Kemudian ini ada nasi ayam, nasi lalap ayam. Ini ayamnya dapat setengah ya. Nah, kalian bisa lihat, kemudian ada sambal hijau, kemudian ada pete juga, dan ini ada lalapan. Jadi kita mau review. Nah ini ya. Maaf ya nggak kelihatan, soalnya di sini tempatnya kecil banget. Oke. Minta ayamnya. Oh ya lupa, ini porsinya. Maafkan segala. Saya yang online. Nah ini. Nah ini ya. Ini ayamnya pakai sama ayam. Tapi yang kecil. Nah, teman-teman, kita dikasih sambal mulut juga. Saya mau review. Wow, kita dikasih gede banget. Saya colong ayamnya ya. Enak banget. Recommended. Terima kasih. Kita cocok nasinya ke dalam. Dia emang gak bisa review makanan. Semua enak, semua dibilang enak. Mana sambal uloknya? Enak sama deh. Nah teman-teman, saya sudah selesai. Dia juga sudah selesai.
nanti mau kasih tahu ke kalian rekomendasi apa ya. Teman-teman, saya lagi ada di Kos WB. Nah, tepat di belakang saya adalah musola musiman, yaitu musola yang dibuka setiap hari Minggu saja. Dan kenapa kita mengadakan musola ini adalah untuk memudahkan kita warga Indonesia atau khususnya para WNI Hong Kong yang misalnya libur hari Minggu itu untuk memudahkan kita untuk sholat di sini. Sebetulnya kalau misalnya kita mau sholat dimanapun bisa, di taman dimanapun bisa, cuma ini tempatnya itu pas di depannya WC Kos WB. Jadi kita wudhunya itu di dalam WC, yaitu di wastafelnya ya. Jadi untuk masalah suci apa segala macam itu wallahualam, yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan sholat selama di Hong Kong. Nah, ini pas di belakang saya. Ada di North Point, kakek-kakek dia mau masuk vlog. Nah, di sini adalah salah satu pasar murah ya. Kita bisa beli tas-tas KW pastinya. Kita bakalan saya bakalan kasih lihat ke kalian semua. Ini tuh yang uniknya itu ya, di sini bangunannya itu sangat tua gedungnya. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada rel untuk Citroen itu. Sebentar. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. Adalah tas-tas KW ya nih. Ada Parisnya, tapi ini KW. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada dompet-dompet, kalian bisa lihat. Ini murah, ini bagus untuk oleh-oleh. Jandul. Iya. Ini juga Forever Young. Kilo terkenal. Forever Young. Biasanya nang ke Cina, toko Cina. Iya, ya. 30. Kainan in out. Oh iya ya. Ini uang kelompok. Halo. Uang kelompok, teman-teman. Subscribe. Nah, ini ya. Jadi di sebelah sana itu khusus untuk pasar basah, buah-buahan, sayuran dan segala macam. Dan di sebelah sini adalah seperti ini. Ini ada sepatu-sepatu juga, tas-tas-tas. Nah, itu ada sepatu. Tempat ini biasa untuk syuting juga ya. Dibanding nyong keter hetik pang dia tiga kita ya. Iya. Shop was but right across the street, it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Ini komposisi bumbunya, bumbu balurannya itu enak banget. Kalau cipanya nggak usah direview karena Mbokai sudah pernah review di vlog yang hunting barang bekas di Samsung. Oke, kalian bisa lihat review-nya di sana.
Jadi segitu aja untuk vlog kali ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu bagikan video-video saya di aplikasi yang ada di HP kalian. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum.